Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bukan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, dan juga ada orang yang ada di lingkungan kita ya guys ya. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inle SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Oke, video yang aku reaksi hari ini adalah dari penyanyi yang sangat amat terkenal ya guys ya, yaitu adalah Reza Jenipuntu, dengan kualitas suaranya yang gak ngebosanin dan selalu membuat orang mengulang-ulang lagu yang dinyanyikan oleh Reza ini guys ya. Oke, kali ini aku akan mereaksi video Reza yang berjudul Untuk Kekasihku ya, cover Reza Jenipuntu. Wow. Oke lah guys, sebelum kita ke videonya ya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Baik, kita akan mereaksi dari channelnya Reza Jenipuntu World ya. Kalian juga jangan lupa lagi guys ya, support channel ini ya, Reza Jenipuntu World ya, sebagai tanda dukungan dan apresiasi kalian terhadap channel yang telah selalu mendukung dan selalu mengupload video-video mengenai tentang aktivitas Reza ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat ingin mereaksi video tersebut ya guys ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Kekasihku terasa lama, entah mengapa begitu yang ku rasa semenjak engkau tinggalkan aku sendiri. Suaranya itu guys, dan di sini aku nggak ngelihat video dari Reza bernyanyi guys ya, bahwa lagi-lagi ya, video ini hanya gambar Reza bersama Dying Rati kalau nggak salah guys ya. Oke, kita play lagi guys. Tapi kalau aku nilai di sini lagunya kerendahan ya bagi Reza guys, itu kalau menurut aku guys ya. Kita play. Telah menjadi bagian dari hidupku. Dan Reza masih bisa mencapai nada yang lebih tinggi dari ini ya guys. Sayang. Wah, sedap banget ya juga guys. Tadi juga Reza menggunakan teknik head voice ya, tapi kayak seperti sejalur gitu, seirama dengan chairs-nya guys. Jadi terdengar sangat tertutupi oleh suara selaknya itu guys ya. Dan itu momen skill teknik vokal yang sangat baik ya guys ya dari Reza. Kita play. Waduh. Ternyata diriku cinta. Oh, cinta. Ada kayak falsetto di ujungnya itu guys ya. Itu bagus banget ya. Jadi lebih halus lagu ini guys ya. Suara Reza juga terdengar sangat smooth ya guys ya, smooth dan juga renyah ya guys. Kita play. Semoga kau tahu, aku tak
ini aku nggak tahu guys, momen pada saat Leza menyanyi lagu ini itu apakah dia sedang karaoke di ini di tempat bar apa enggak atau bagaimana guys, karena aku nggak melihat video Leza bernyanyi di sini guys, hanya terlihat gambar Leza bersama Daeng Rate kalau nggak salah nih guys ya. Wow, sayang. Wow, lembutnya di situ guys ya, seperti air jernih mengalir gitu guys ya. Sayang. Ada falset di ujung itu ya. Aduh, bagus banget guys. Oh guys, ternyata video ini tidak sampai habis ya bernyanyi lagu ini guys ya. Tapi okelah ya. Dengan video singkat ya, agak lebih singkat ini sudah cukup membuktikan bagaimana suara Reza menyanyikan lagu untuk kekasihku dan terdengar sangat bagus banget guys ya, sangat bagus banget di sini. Aku juga baru kali ini mendengar Reza melakukan teknik falset atau head voice guys, karena sebelumnya dia biasa melakukan tembakan power ya guys ya, di semua momen ia bernyanyi, baik itu di bait atau di awal atau di ref sekalipun, dia selalu melakukan belting atau chest voice guys ya. Dan ini baru pertama kalinya aku melihat ya dia melakukan head voice guys. Wow, itu bagus banget ya, terdengar ternyata kontrol suaranya ini keren banget ya guys ya, bisa banyak teknik kombinasi suara di situ guys, ditambah juga suara serak dia yang sangat vokal banget guys terasa di sini, sehingga itu menambah nilai kerennya suara Reza guys. Wow, aku suka di situ. Oke lah guys, demikian dari video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri guys. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.